kalau saya salah Tuhan yang memperbaiki. Ya kan? Ya. Kalau saya keliru Tuhan pasti akan punya cara cara untuk meluruskan saya. Itu yang apa namanya dalam pertimbangan saya tuh ini menjadi pegangan saya. Saya juga tidak terlalu nekat, dalam arti kan nekat itu kan saya sendiri mengandalkan saya bisa. Nekat, nah itu kan nekat, orang nekat. Ketakutan saya juga berarti saya kan harus hati-hati. Nah, saya juga masih banyak kekurangan kelemahan. Nah, tapi tidak bisa takut, khawatir ini ada Tuhan yang menyertai. Itu semacam ya pegangan saja. Tapi dalam perjalanan hidup kan pasti dinamika itu pasti ada masih. Contoh misal masuk Jakarta, dengar rumahnya begini, nah, kan kita ada sedikit takut ini. Nah, tapi tidak, saya juga, tapi jangan takut, jangan takut ini aku Tuhan, Tuhan yang hanya kita memang kemudian dengan itu menjadi hati-hati sekali, ya kita kemudian ya, menjadi dalam hati-hati, pengertian hati-hati itu dalam arti ya masih banyak kelemahan kekurangan, tapi Tuhan yang